Bila LH tadi dia release badan antidepresan gland kepada ledik sel, now the ledik sel punya dah akan release testosterone and the testosterone punya level dalam blood dia akan semakin tinggi. What happen is that when the testosterone punya level semakin tinggi, dia akan provide a negative feedback. Kenapa dia negative feedback? Because dia akan mengurangkan the effect of the other hormone lah. So dia akan mengurangkan the effect of let's say particular the target organ. In this case, bila testosterone terlalu tinggi, the level of testosterone that is so high itu dia akan detected by hypothalamus. Dia akan menyebabkan hypothalamus tadi dia akan reduces dia punya GnRH secretion. Bila GnRH is reduced, apa yang kita boleh katakan anterior pituitary gland dia akan less stimulated. Dia akan become less stimulated ataupun dia akan inhibit. Bila dia inhibit, dia less stimulated. Maksudnya sekarang both FSH and LH level, especially LH dia akan berkurang. Bila LH level berkurang, maksudnya sekarang ledik sel itu dia kurang stimulated. Bila ledik sel kurang stimulated, now the testosterone dia akan berkurang back kepada normal level lah ataupun yang bersesuaian dengan spermatogenesis. This to ensure that a normal level of sperm production and ensure a control spermatogenesis. Itu kalau kita tengok LH and ledik sel. If we look into Sertoli cell, okay, disebabkan kalau sebelum ini if we look at the Sertoli cell, sebelum ini Sertoli cell pula is stimulated by follicle stimulating hormone. Bila FSH dia release and then FSH is high, apa yang berlaku Sertoli cell tadi dia akan post spermatogenesis dan disebabkan FSH itu terlalu tinggi, Sertoli cell ni mendapat arahan yang terlalu banyak sedangkan dia punya action iaitu to post spermatogenesis, to support spermatogenesis itu sepatutnya pada kadar yang tertentu, arahan itu berlebihan, jadi dia kena hantar surat kepada orang atasan supaya mengurangkan arahan itu. Itulah yang dikatakan negative feedback. Okay, basically Sertoli cell dia akan release another peptide hormone yang dipanggil inhibin, which will then directly inhibit anterior pituitary gland. Bila anterior pituitary gland is inhibited, dia dilarang, now akan berkuranglah arahan itu tadi iaitu FSH. FSH akan drop. Bila FSH drop, maksudnya sekarang Sertoli cell itu mendapat kuranglah arahan supaya kuranglah buat kerja. So that kerja itu dapat dijalankan dengan kadar yang betul. Dan bila FSH level is drop, FSH secretion is inhibited, now Sertoli cell bolehlah ensure and control spermatogenesis. Ini adalah negative feedback daripada dalam kita punya test in the man. Okay, bila a certain level of hormone is tinggi, okey, sedangkan action itu patutnya berkawal, kita kena kurangkan arahan itu. Macam mana nak kurangkan arahan? Kita hantar surat, kita hantar memo. Memo itu adalah in the adalah it can be in the form of inhibin ataupun in term of high level of testosterone. Supaya arahan tadi kita kurangkan, kita dapat lakukan kerja itu, the action itu dapat dikawal lah. Itu yang dikatakan negative feedback. Dia akan restore back to the normal level for the spermatogenesis. Dan ini adalah summary for the hormone and its function in spermatogenesis. Dan ini adalah the written, kalau kita kat soalan tanya, what is the hormonal regulation in spermatogenesis? Inilah dia, the answers. And as you can see, you boleh nampak adanya inhibition of in spermatogenesis di mana high level of testosterone dihasilkan ledik sel, dia akan inhibit both anterior pituitary gland and hypothalamus, mengurangkan GnRH which cause the anterior pituitary gland to become less stimulated. Bila less stimulated, dia akan kuranglah release of the LH. Now, kuranglah LH to release testosterone. Testosterone tadi dia akan release at the normal level untuk menghasilkan in order to promote spermatogenesis at the control level. Okay, and FSH pula disebabkan dia release terlalu banyak, and then now Sertoli cell tadi dia macam alamak banyak sangat arahan ni, so dia akan release inhibin. Inhibin tadi dia akan directly inhibit, memaklumkan kepada anterior pituitary gland supaya you should drop the FSH level, you should patut kurangkan FSH level supaya the spermatogenesis tadi dapat di dapat dikontrol dia punya rate lah. Okay, alright, ini yang dikatakan negative feedback. Negative feedback mechanism operate whereby increase in the level of testosterone ataupun adanya release of inhibin. So, you boleh baca sendiri. Eventually, semua I dah explain lah tadi. Alright, dan inilah dia gambar rajah yang lebih latest mengenai the hormonal control in spermatogenesis. Ingat, FSH, S, Sertoli cell, luteinizing, lutein, jangan salah eja. Luteinizing hormone, ledik sel,
And then all this akan involve in the spermatogenesis. Keyword dia adalah kita nak spermatogenesis at a control rate. Sepatutnya dekat kadar yang berkawal. Tak boleh tak terkawal. Sebab nanti dia akan boleh menyebabkan kerosakan testis dan sebagainya. Kita tak nak. Okay, alright. Dan inilah dia negative feedback. So, Abang Johnny ni kata, itu adalah, that's all about the male reproductive system. How about the female reproductive system? Now, kita nak tengok pula macam mana melibatkan perempuan. Okay, inilah the next part of our lecture. Kita nak tengok the female reproductive system. Cuma, in this case, kita akan takat sini saja. Nak explain the stages of oogenesis sahaja. Kita tak nak go into this reproductive cycle. Yang ini, saya akan explain dengan panjang lebarnya pada pada inilah minggu hadapan. Sebab ni memang sangat panjang, so I need to go slowly. Okay, but then kita akan teruskan dengan this one lah, the formation of secondary oocyte. Tadi kita dah tengok the formation of sperm. Now kita nak tengok in female, di mana kita akan melibatkan organ and what are the processes. So, dalam ovary, kalau in human punya, in human, female punya reproductive system, dia akan melibatkan itulah uterus and ovary. In this case, kita nak tengok ovary. Ovary ini, dalam ovary akan ada the female gamete yang kita panggil secondary oocyte. Again, secondary oocyte ini juga is controlled by hormone. Dan the process of formation of secondary oocyte, ia dipanggil oogenesis. Okay? Alright, dan disebabkan dalam ovari ni ada ovarian cycle and adanya menstrual cycle kat dalam uterus. Yang ni kita akan discuss next week. Cuma saya nak tunjuk gambar dengan lebih jelas in the female reproductive organ. If we look at into the female reproductive organ, kita akan ada uterus iaitu rahim. Okay, dan di kiri dan kanan we akan ada di saluran yang dipanggil fallopian tube. Dia ada ciliated columna epithelium. Okay, dia ada cilia di sini. Okay, this one adalah fallopian tube. Memang ada bermacam rambut-rambut. Sebab apa nanti nak, nanti saya akan explain dalam reproduction. Okay, cuma dekat sini akan ada these two pairs, a pair of ovaries. Okay, ovary inilah tempat di mana the secondary oocyte, the egg, the female egg akan dihasilkan. Fallopian tube pula lah tempat di mana fertilization akan occurs. Uterus tempat di mana implantation akan berlaku. Ataupun implantation adalah pelekatan of the embryo berlaku. Dan perempuan tu akan, bayi tu melekat kat sini lah, kat rahim. And then cervix tu adalah opening yang akan memisahkan vagina. Vagina adalah where the sperms gonna be released. Okay, daripada vagina tadi sebab akan berenang masuk ke dalam cervix. Masuk ke dalam uterus, pergi ke fallopian tube, fertilization berlaku. And then akan patah balik pergi ke uterus untuk dia melekat. Okay, tetapi dari mana datangnya secondary oocyte? Berada di dekat dalam ovary. Yang ni kita akan discuss in very detail lah later. So now kita nak tengok ovary in into more detail later. This one adalah extra knowledge that you boleh baca. You don't have to hafal. Tetapi you kena tahulah supaya you boleh faham the process dengan lebih jelas. Now, mari kita tengok in ovary akan ada telur. And female punya telur kita panggil oocyte. Oocyte ni pula ada dua jenis. Jadi kita akan tengok primary ataupun secondary oocyte. Konsep dia, anak-anakku, egg itu dia dikelilingi oleh other cells. Telur itu bukan sebiji macam ni, tidak. Okay, this one, telur itu adalah one big cell. Tetapi dikeliling telur itu ada lagi perkara lain. First thing adalah, this one adalah sel cytoplasm. Ada first layer of the egg itu, dekat luar itu, ada satu jelly layer yang dipanggil zona pellucida. Ini adalah jelly layer yang protect the egg. Okay, akan ada zona pellucida. This one adalah jelly layer, macam lengkong tu. Dekat luar lengkong itu akan ada another type of cell yang dipanggil granulosa cell. Okay, dekat luar zona pellucida itu akan ada this crown-like. Kenapa dia panggil corona radiata? Dia adalah granulosa cell kerana bentuk dia memang macam mahkota. Okay, it has this crown-like cells yang bersusun membentuk mahkota. These cells kita panggil corona radiata. Bukan coronavirus tetapi corona radiata. Kenapa dipanggil radiata? Sebab dia mengelilingi the radius of the egg. Dia mengelilingi, that's why dipanggil radiata. Dan radiate juga merujuk kepada dia terkeluar macamnya. Adanya unjuran. You boleh nampak the cells ini dikelilingi oleh adanya jelly light layer. Dan adanya granulosa cell yang membentuk struktur yang kita panggil corona radiata. Corona radiata is all the cells. Tetapi if we ambil satu cell, the genus of the cell, we call it
granulosa sel. Okey? Okey? Boleh faham eh? Bukannya dia seketul macam ni. Tidak. Dia ada protected by jelly layer yang dipanggil zona pellucida, and di luar zona pellucida tu akan ada we have another cells yang kita panggil corona radiata, and the type of the cell is known as granulosa cells. Okey? Dan this actually, kalau you nak tahu, egg ini daripada ia dihasilkan, dia bukannya dihasilkan macam ni, tidak. Dia akan ada another cell, another ball of cell yang akan menghasilkan dia, and this cell, this ball of cell, okey, kita panggil follicle. Dia ibaratnya adalah satu mass of cells yang membalut this secondary oocyte yang kita panggil follicle. Dia akan produce in a sac of fluids yang dipanggil follicle. Okey, dalam bola itu ada the secondary oocyte. Maksudnya sekarang akan ada ada ruang fluid fill. Okey, dekat sini memang penuh cecairlah untuk nutrien dan sebagainya. Tetapi this ball of cell ibaratnya yang membaluti the egg itu kita panggil follicle. Dan follicle ini boleh dijumpai di dalam ovary. Okay, kalau dalam ovary, okey, dalam ovary ini akan ada follicle. Okey, if we zoom, dalam ovary akan ada follicle. Dan dekat follicle itu akan ada secondary oocyte. Secondary oocyte itu berada dekat sini lah. This one adalah the egg. The bigger structure itu yang dipanggil follicle. Dia yang akan membenarkan, it will cause the maturation, the development of the egg. Kalau tak ada follicle ni, egg itu tidak akan hidup. Okay? Tetapi nanti bila ovulation, follicle akan tertinggal di dalam ovari. Yang akan keluar daripada ovari hanyalah this egg. Egg ini yang akan keluar daripada ovary, meninggalkan follicle yang besar tadi dekat di dalam ovary lah. Okay? Ini adalah detail sikit lah. Saya akan explain dulu. Alright? Then oocyte is produced in a set of fluid called follicle, and secondary oocyte can be found in the mature follicle. Tapi kita akan begitu detail-detail lah. So kalau kita ambil ovari, kita zoom, you boleh nampak akan adanya this secondary oocyte. Tetapi, as I said, secondary oocyte, dia is produced, dia akan mature and develop in one sac fluid entity yang kita panggil follicle. Dan kalau awak tengok yang bulat ni, macam bumi ini, inilah follicle. Dan tengah-tengah itulah dia, inilah dia egg. You boleh nampak punya besarnya follicle berbanding dengan egg. Ini yang dipanggil secondary oocyte ataupun telurlah egg. Dan awak boleh nampak adanya nukleus, adanya corona radiata, granulosa cell, adanya zona pellucida yang putih itu adalah jelly layer lah. Sebab tu kalau kita stain, dia warna putih sebab memang tidak ada adalah glycoprotein. So basically memang you boleh nampak ketulan kecil itu adalah egg, tetapi yang membungkus, yang akan protect the egg itu dipanggil follicle. Okey, dan sel yang berada di dalam ini dia adalah granulosa cell. This one adalah granulosa cell, maksudnya corona radiata itu adalah juga granulosa cell. Cuma bila dia tercabut daripada follicle, kita panggil dia corona radiata. And corona radiata adalah cells yang membaluti the egg. Tetapi the whole follicle itu adalah memang part of the cell itu adalah corona, adalah granulosa cell. Okey, you boleh nampak eh. Tolong jangan salah faham ini adalah egg. Tidak. Dalam egg egg itu dikelilingi oleh satu balutan, okay, satu bungkusan yang dipanggil follicle lah. Okay? Granulosa cell dia akan surrounding the oocyte. Apa function granulosa cell atau corona radiata ni? Dia akan nourish the cell. Dia yang akan provide the nutrient kepada secondary oocyte for it to develop. Okay, and zona pellucida dia adalah specialized extracellular matrix yang akan code membaluti the developing oocyte. Kenapa dia akan important? Dia play roles di dalam fertilization. Nanti kita akan tengok. Dia jelly. Dia susah sikit nak tembus. So, nanti kita akan tengoklah macam mana sperm boleh tembus. Dan corona radiata dia adalah the outer layer of granulosa cell yang mengelilingi the secondary oocyte. Okay, dan function dia akan important untuk supply protein such as alanine to the cell. Of course lah, sel ni the secondary oocyte tu untuk grow memang perlukan nutrient including the protein. Siapa yang akan provide? Granulosa cell. Okay? Dan kalau kita ambil this one, kita zoom, inilah dia rupanya secondary oocyte. Alright? Now kita nak tengok, let's see how oocyte develops. And kalau sperm punya development, kita panggil spermatogenesis. In this case, kalau oocyte, sebab kita nak masukkan egg, oocyte, so oogenesis. Alright? Inilah dia proses oogenesis.